Hewan-hewan kaki empat yang haram dimakan dalam agama Islam. Keledai jinak. Daging keledai jinak najis karena keledai memakan kotoran manusia dan ini merupakan ilat atau cacat yang menjadi sebab diharamkannya keledai jinak. Adanya najis yang terkandung pada daging keledai jinak karena sesuatu yang najis itu haram untuk dimakan. Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya telah melarang kalian memakan daging himar ahli atau keledai peliharaan karena hewan itu najis atau kotor. Hadis riwayat Bukhari. Singa adalah hewan yang diharamkan karena termasuk hewan buas dan bertaring. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat, setiap binatang buas yang bertaring adalah haram dimakan. Hadis riwayat Muslim. Babi adalah hewan yang haram dimakan baik lemak maupun bagian tubuh lainnya. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang tanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali kamu sempat menyembelihnya, dan yang disembelih untuk berhala. Al-Maidah ayat 3. Harimau adalah hewan yang diharamkan karena termasuk hewan buas dan bertaring. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat, setiap binatang buas yang bertaring adalah haram dimakan. Hadis riwayat Muslim. Gajah, menurut kebanyakan ulama Syafi'iyah, gajah termasuk hewan yang tidak boleh dimakan meskipun gajah disembelih secara Islami karena gajah termasuk hewan yang memiliki taring dan setiap hewan yang memiliki taring maka ia tidak halal dimakan. Anjing adalah hewan yang diharamkan karena termasuk al-kabait, yaitu sesuatu yang buruk dan menjijikan. Hal ini tercantum dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sejelek-jeleknya pendapatan adalah upah pelacur, harga anjing, dan pendapatan tukang bekam. Serigala. Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap binatang buas yang bertaring adalah haram dimakan. Hadis riwayat Muslim, hewan buas bertaring yang dimaksud adalah hewan seperti serigala, harimau, singa, dan hewan buas yang lainnya. Hal ini disebabkan karena hewan buas merupakan hewan yang berbahaya bagi manusia.